Ya, beginilah kecantikan pantai ini, guys. Jadi sekali lagi Nalus Midge menyeru kepada siapa-siapa saja family yang ada di sana ataupun yang masih single, datanglah di sini. This is the best resort outside Kota Kinabalu, 30 minit drive dari bandar Kota Kinabalu. Pantai yang panjang, cantik. Ada juga sampah yang dibawa ombak. Jadi pelawat yang bertanggung jawab untuk sama-sama membersihkan pantai ini. Ya, jika ada nampak sampah, bagus juga program-program seperti awal pagi bawa kita punya anak-anak untuk mengutip sampah di sini ya. Jadikan ya sebagai satu culture ataupun habit yang boleh diterapkan untuk kesadaran sambil kita menyokong sustainable development goal by Indonesia. Bagi Nalus Midge, Shangri-La Rasa Raya is awesome, is the best in Kota Kinabalu lah. Jadi kawan-kawan, again, jangan kasih lama. Masih ada lagi masa cuti sekolah, lama lagi baru dibuka. Jadi bring your family, bring your friends, hang out in Shangri-La Rasa Raya Resort. Memang santai di sini. Kalau ada pegang-pegang lagi yang bikin kasih hilang haus, lagi cunah. Ya, sekarang dekat pukul 8. Memang smart. Ya kawan-kawan, selepas kita melihat di pantai, jom kita lihat pula apa yang ada. Punya cantikan, memang awesome lah ni tempat. Why Nalus Midge suka di sini? Because bukan saya bilik yang cantik, tetapi dia punya pantai, dia dekat dengan hutan sikit, nature, ada nature, element of nature. Memang awesome lah, memang Nalus Midge suka. Ada golf lagi. Dan lepas tu dia punya makanan. Oh, jangan cerita lah. You need to come here, to stay here, to this one. 2 days one night atau 3 days two nights untuk experience all these facilities, 5-star facilities lah. Sunset pun memang cantik. Hard to explain using words, ya. Yeah. Memang awesome. Bilik begini memang santai bersama keluarga. Memang syok lah. Salta bareng saya mesti mau cepat mau tertidur. Bathroom yang cantik. Bilik seperti ini. Dia ada pelbagai jenis bilik lah. Pada masa itu Nalus Midge tidak dapat melihat semua bilik ini sebab dia full. Tapi thank you to Rasa Raya karena telah menyediakan gambar-gambar ini di website dorang. So kalau anda susah untuk cari website dorang, lihatlah video ini dan imagine for yourself the quality, the amount, the value that you pay when you stay here in Rasa Raya, Shangri-La Rasa Raya, Tuaran, Kota Kinabalu. Memang cun. Pada masa yang Nalus Midge tinggal di sana, pada masa itu memang ramai orang dari Semenanjung pun ramai. Kalau dulu pre-COVID memang ramai turis dari luar negara datang sini lah, China, dari European turis, Australia dan sebagainya lah. Memang lawa, memang value for money. Bawalah keluarga anda, masih lagi cuti-cuti sekolah. Maybe kalau kamu booking melalui booking.com ataupun online booking ada murah sedikit. Ya, yeah, maybe 300 plus or maybe 400 like that. Tapi bergantung kepada jenis bilik yang kamu book lah. Tapi all in all memang value for money, memang berbaloi lah. Ya. Yeah. Jadi kalau anda tinggal di sini let's say 3 malam, anda boleh mansa-mansa lah orang bilang. Anda boleh spend your time, boleh pergi Kulu rafting. Lepas tu boleh pergi Tuaran, try Ami Tuaran dan beberapa tempat menarik yang ada di sekitar by driving distance daripada Shangri-La Rasa Raya inilah. Pergi rumah terbalik dan sebagainya, Jambatan Temparuli, dan boleh balik semula dan tinggal bermalam di hotel ini. Ya, yeah, memang awesome. Oleh itu jangan kasih lama. This is Nalus Midge. This is one of the best hotel resort 30 meter Kota Kinabalu. Happy New Year 2022. Do stay here and enjoy your stay in Sabah. God bless.